Dishub Narkoba Polres Kampar akan melakukan pengembangan perkara tindak pidana narkotika, di mana sebelumnya kita amankan inisial D di wilayah hukum Polres Kampar. Selanjutnya kita akan melakukan pengembangan di wilayah hukum Pekanbaru di Jalan D5. Nama target kita inisialnya D. Oke, tinggal di kos-kosan di Jalan D5. Siapa? Jujur aja kau, itu banyak barang kau nih. Tuh, pelen gula lagi. Terus, asli itu enggak tuh. Tengok di atas trik ini. Ini dengan cabai itu apa cuma deh? Mana bang tadi? Kira? Mana bang tadi? Itu pemilik kos sebelah sini. Panggilan apa tuh bang? Jin Mairi. Bantu lah dulu. 4, 5, 6, 7. Gilen Darmansari siapa ya? Pakai itu. Kamu mulai kapan tinggal di sini? Bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebelumnya di mana? Lagi sambung. Jangan itu aja. Di satu paket. Mana yang lainnya? Kami tahu kau banyak. Mana? Ini caranya ambil semua tersilem turun. Tidak habis, mana kunciun dah kau? Tidak ada motor. Hah? Tidak ada motor. Jono mana? Enggak ada motor. Udah supi. Punya anak tuh. Punya anak tuh. Dok, tersangka aman kan? Iya. Bantu lah satu. Mana burgonya? Pas salah. Ih, halo. Ini siapa jadi gambar nih? Kalian bertiga aja. Ini punya siapa aja semua ini? Kau tunjukin. Alat ya. Kalau warnanya oranye nanti. Sedikit lah, baru ya.
Sini sini ya. Berapa banyak semuanya Daus? Apa Pak? Berapa banyak semuanya? Asli itu ya, asli kan? Okay. Nih, ini kalau dia warnanya ini berarti itu asli. Semua jenis sama, paham? Ya. Emang punya mu nih kan? Ya. Hah? Ya. Punya dia atau punya kau? Ya. Ini cuci motor mana nih? Motor? Itu ambil apa Pak Kasat keterangan. Kenapa kenapa kamu tidak bilang? Karena aku belum tahu ini kesan. Makanya aku tidak mau bilang kan ya. Itu yang kau buang ke Gunung Sahilan berapa banyak? Tidak pernah buang ke Gunung Sahilan. Tidak pernah. Kemana aja kau buang? Di daerah stadion ini banyak. Stadion. Kapan terakhir? Terakhir buang. Jujur ya. Kapan? Ini kan udah berapa apa nih nggak ada tutup barang itu. Ini katanya kakinya ketangkas. Terus lu ganti nomor aku. Selain si Dayat siapa lagi? Yang di kampar. Dayat itu enggak tahu bahasa gua. Selain si Dayat siapa lagi? Dayat itu tahu. Yang ngasih itu. Iya, siapa-siapa aja. Si Dayat itu sama orang Sungai Pagar itu aja. Orang Sungai Pagar siapa? Aldi namanya. Aldi berapa banyak? 1G juga ya. 1G. Masa 1G? Kemarin dia minta 1 kantong kan enggak kasih, takut enggak dibayar. 1G. Iya. Kapan tuh kasih sama Aldi? Malam. Malam. Jadi yang lainnya di mana diambil? Enggak tahu aku. Sistem apa ya kerjanya? Oh, yang lain itu sistem kerjanya? Yang kau buang-buang itu disuruh campak sama bos tuh. Yang kau suruh campakkan seon-seon itu gimana ceritakan? Enggak pernah seon-seon. Jadi kalau barang turun tuh kan turun 1 on. Kalau 1 on turun langsung campak. Langsung campak. Nah, kalau yang perkantong, kalau 1 on turun kadang kan dia satu kantong. Nah, baru campak pula. Di mana dicampakannya? Orang tuh nyampakan di Garuda Sakti. Ini handphonemu, apa nama kontaknya di situ? Ya, kita telah mengamankan 1 orang tersangka hasil pengembangan dari ungkap kasus sebelumnya. Dari tangan tersangka yang kita geledah di rumah kos-kosan, ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 10 paket, kemudian timbangan, kemudian plastik bal, dan barang bukti lainnya. Terhadap tersangka kita amankan ke Polres Kampar guna proses penyidikan lebih lanjut. Ancamannya Pak Kasat? Untuk tersangka kita jerat dengan ancaman hukuman dengan pasal 114 junto 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.